Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshiratin waliyudhiqakum mir rahmatihi walitajriyal fulku biamrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Allah mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunianya, dan agar kamu bersyukur. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan bentuk gaya dalam bentuk angin. Angin ini sebagai gaya lalu bisa menggerakkan kapal berpindah posisi dengan jarak tertentu. Maka dari sana kita bisa dapat informasi ada sebuah usaha yang disebutkan dalam fisika, di mana usaha adalah hasil kali dari gaya terhadap perpindahan. Maka tentunya dari ayat ini kita dapat mengambil suatu pelajaran. Allah dapat memberikan segala macam gaya dan dapat merubah segala posisi benda, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Ya, pada kali pertemuan ini kita akan membahas secara lebih detailnya tentang usaha dan energi. Semoga dengan mempelajari ini kita bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjadikan kita seorang beriman yang memiliki keilmuan dalam konsep Quran. Ya. Mari kita simak bersama-sama. Hari ini kita akan membahas tentang usaha dalam fisika dan juga energi. Apa itu energi? Mari kita lihat tayangan berikut. Ada sebuah mobil yang tiba-tiba mogok. Apa yang dilakukan oleh pengendaranya? Tentunya dia akan mendorong mobil tersebut sekuat tenaga. Tapi ternyata mobil tersebut tidak juga bergerak. Dibantu lagi, dua orang mendorong mobil dan mobil tersebut juga tidak bergerak. Bapak di bawah sudah mendorong mobil sekuat tenaga, namun mobil tidak bergerak dari posisinya. Menurut bahasa, bapak tersebut sudah melakukan usaha atau kerja. Tapi akankah bapak itu sudah melakukan usaha dalam fisika? Mari kita pelajari. Kedua orang di bawah tidak melakukan usaha karena benda tidak berpindah atau S sama dengan 0. Jadi benda dikatakan melakukan usaha jika benda tersebut berpindah tempat. Gaya dan usaha. Hubungan gaya dan usaha. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada sebuah benda, dapat memindahkan objek yang seimbang atau menghentikan benda yang bergerak. Ya, gaya bisa menggerakkan suatu benda. Gaya juga bisa menghentikan gerak benda. Gaya juga bisa mengubah kecepatan dan arah
dari benda yang bergerak. Jika gaya cukup diterapkan, gaya juga bisa mengubah bentuk atau ukuran suatu benda. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh anak laki-laki ini. Ya, dia mendorong dengan arah gaya tertentu. Ketika gaya diterapkan pada suatu benda, mengakibatkan pergerakan benda, maka usaha telah dilakukan. Usaha dapat dihitung dengan menggunakan persamaan usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Benda dikenai gaya F, maka benda tersebut mengalami perpindahan S. Maka usaha W secara matematis dirumuskan W sama dengan F dikali S. W adalah usaha dengan satuan joule, F sama dengan gaya satuan newton, S perpindahan benda satuan meter. Lalu apakah si anak ini sudah melakukan usaha? Ya, silahkan dijawab. Contoh usaha berdasarkan arah gaya. Usaha yang dilakukan Mirza merupakan usaha positif karena arah gaya searah dengan arah perpindahan. Arah gaya ke kanan, arah mobil mainan juga ke kanan. Gambar di atas, dua kelompok anak yang sedang bermain tarik tambang, maka usaha yang terjadi memenuhi persamaan W sama dengan sigma F dikali S. W sama dengan F1 plus minus F2 dikali S. Kenapa plus minus? Karena F1 berlawanan arah dengan F2. Ya. Lalu apa yang terjadi jika arah gaya membentuk sudut? Seperti pada gambar, membentuk sudut alfa, usaha oleh gaya yang membentuk sudut dengan arah perpindahan. Pada gambar di bawah terlihat gaya membentuk sudut alfa terhadap arah perpindahannya horizontal. Maka besar usaha orang tersebut memenuhi persamaan W sama dengan F cos alfa dikali S. Apa itu energi? Ya. Kemampuan atau kapasitas untuk melakukan usaha disebut energi. Makanan yang kita makan memberikan energi untuk beraktivitas. Ya, seperti terlihat pada ilustrasi gambar. Energi potensial dan energi kinetik. Mari kita bahas. Ya, sebelumnya kita perhatikan ilustrasi tersebut. Seorang anak keluar rumah untuk melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki. Ternyata berjalan kaki itu cukup melelahkan sehingga dia cukup mengeluarkan banyak energi. Dengan tandanya dia berkeringat. Ya, ini hanya ilustrasi saja ya. Matahari itu meminum energi. Nah, apa yang dilakukan oleh anak ini untuk meringankan kerjanya atau usahanya, dia menggunakan sepeda. Iya. Ya, dia mengayuh sepedanya sehingga kita bahas tentang hukum kekekalan energi. Ada yang tahu apa bunyi hukumnya? Energi tidak dapat tercipta. Energi tidak dapat musnah. Dan energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kita lihat perubahan energi. Di sana ada ilustrasi, energi matahari bisa dirubah menjadi energi listrik, berubah lagi energi mekanik. Ya, kita lihat. Nah, kita bahas sekarang energi potensial. Energi karena posisi. Berubah menjadi energi kinetik dikarenakan bergerak. Satuan energi adalah joule. Ya, supaya lebih jelasnya lagi, kita akan bahas lebih detailnya di sini ya. Coba kita perhatikan ban berikut. Ya. Ketika kita pegang ban di satu sisi,
Ban memiliki sejumlah energi potensial. Ketika dilepaskan, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Ketika ban bergerak bolak-balik, energi kinetik berubah menjadi energi potensial, potensial berubah lagi menjadi energi kinetik, dan begitu pun seterusnya sampai ban tersebut nanti akan berhenti. Ya, persamaan energi potensial EP sama dengan MGH. M adalah massa satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, H adalah ketinggian satuannya meter. Seorang anak hendak mengambil sesuatu di ketinggian pohon. Pada puncak pohon merupakan energi potensial, di mana EP sama dengan MGH, massa anak 30 kilo, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H adalah 20 meter. Berapa energi potensialnya? Nah, kita bisa hitung, kita dapatkan 5.880 joule. Pada puncak pohon energi kinetik 0. Lalu apa yang terjadi jika anak tersebut terjatuh? Ya, ketika kita jatuh, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik kita bisa rumuskan dengan setengah mv kuadrat. M sama dengan massa satuan kilogram, v sama dengan kecepatan satuan meter per sekon. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Sedangkan dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Usaha dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, massa benda, dan posisi benda. Jika gaya yang diberikan tidak menyebabkan benda berpindah tempat, berarti usaha bernilai nol. W sama dengan 0. Berdasarkan arah gaya yang diberikan terhadap benda, usaha dibedakan menjadi 2. 1. Usaha oleh gaya searah dengan arah perpindahan. 2. Usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap arah perpindahan. Sekarang kita bahas tentang energi. Energi, tadi kita baru bahas energi potensial ya. Energi dikarenakan posisi. Lalu ada energi kinetik, kita juga tadi udah bahas energi dikarenakan gerak. Ada satu lagi energi, yaitu energi mekanik. Total dari energi potensial dan energi kinetik. Ya, sampai sini dengan bisa difahami. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.